Shalom puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah taat bukan karena berkat. Kita akan membaca dari kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Ya, kita akan belajar dari kehidupan Raja Yosia. Raja Yosia ini dikatakan tadi dia menjadi raja pada umur 8 tahun. Tentu dengan usia 8 tahun tentunya dia belum bisa menjalankan tugas pemerintahan dan pasti ada perwalian, ada penopang-penopang atau orang-orang yang membantu dia di dalam menjalankan pemerintahan. Dia menjadi raja ya karena dia adalah ahli waris. Tetapi menariknya, di tahun ke-8 dari pemerintahannya, artinya ketika umur 16 tahun, Yosia yang dikatakan masih sangat muda itu dia mencari Allah Daud, dia mencari Tuhan. Dan ayat yang pertama tadi mengatakan bahwa dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan di tahun yang ke-12 dari pemerintahannya, yaitu ketika dia umur 20, dia merobohkan semua bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung berhala, mesbah-mesbah korban bakaran kepada Baal, semua dihancurkan. Yosia mengajarkan restorasi besar-besaran di seluruh kerajaannya. Dan ketika dia melihat bahwa orang-orang sudah tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan sehingga bait suci menjadi rusak, maka Yosia menyuruh Safan panitera kerajaan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan kepada imam besar Hilkia diperintahkan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan ketika imam besar Hilkia memperbaiki bait suci, dia menemukan kitab Taurat. Kemudian kitab Taurat itu dibacakan di hadapan Raja Yosia. Dan ketika mendengar pembacaan kitab Taurat yang berisi peraturan-peraturan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yehuda, dan ternyata mereka sudah mengabaikannya, maka kemudian Yosia mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaian pada konteks zaman dulu ini memiliki makna pertobatan, memiliki arti orang yang menyesal dan orang yang berduka. Kemudian Raja Yosia menyuruh nabi atau imam besar Hilkia untuk mencari petunjuk kepada seorang nabiah, seorang nabi perempuan yang bernama Nabiah Hulda. Dan Nabiah Hulda memberikan petunjuk dari Tuhan bahwa akan terjadi malapetaka, ya akan terjadi hukuman Tuhan ya karena kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Namun Nabi Yehuda mengatakan karena Raja Yosia itu takut akan Tuhan, maka Raja Yosia sendiri tidak akan melihat atau tidak akan mengalami malapetaka itu. Artinya malapetaka itu akan terjadi sesudah dia mati. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Yosia setelah dia mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yehuda itu, kita lihat kalau di pasal-pasal berikutnya Yosia tetap melakukan ketaatan. Dia tetap mengadakan perbaikan-perbaikan di seluruh kerajaannya. Hukum Taurat dilakukan lagi. Pembersihan berhala-berhala terus dilakukan di seluruh kerajaan yang sangat luas itu. Pasca perayaan besar yang tidak pernah lagi diadakan sejak kerajaan itu pecah,
mulai diadakan kembali. Dan kita lihat bagaimana Yosia tetap taat sekalipun malapetaka itu tetap terjadi, tidak dibatalkan oleh Tuhan. Sekalipun ia tidak akan mengalami malapetaka itu, dia tidak berpikir, ya sudahlah biar aja atau saya tidak akan mengalami malapetaka itu. Tidak, Yosia terus bekerja keras untuk mengadakan pertobatan atau mengubah rakyatnya, untuk membawa rakyatnya kepada pertobatan. Disinilah kita belajar bahwa ketaatan itu jangan berorientasi pada buahnya atau hasilnya atau upahnya. Taat ya kalau ada upahnya, taat kalau ada buahnya. Yosia, dia tetap taat sekalipun dia tidak melihat jawaban Tuhan bahwa malapetaka itu akan dibatalkan dengan ketaatannya. Malapetaka itu tetap terjadi, tapi Yosia tetap taat. Karena ketaatan itu sesungguhnya adalah masalah hati, bukan masalah perbuatan. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 itu dikatakan bahwa Tuhan itu akan memberikan hati yang baru, hati yang taat. Jadi taat itu dari bersumber dari dalam hati, bukan sekedar perbuatan-perbuatan. Ketaatan yang bersumber dari dalam hati inilah yang berkenan kepada Tuhan, yang tidak tergantung kondisi di luar dirinya, di luar hatinya. Tidak tergantung apakah ketaatannya itu mendatangkan berkat, mendatangkan buah ya, atau tidak, dia tetap taat. Inilah yang kita bisa pelajari dari Raja Yosia yang tetap taat sekalipun dia tidak melihat akan ada hasil atau buah pada ketaatannya. Malah petaka akan sudah ditetapkan akan terjadi, dan sekalipun dia tidak akan mengalami malapetaka itu, dia terus mengerjakan ketaatan, dia terus melakukan usaha bagaimana supaya rakyatnya itu bertobat. Inilah ketaatan yang sejati. Dari sini kita belajar, mari kita taat kepada Tuhan, bukan karena ada upah atau karena berharap akan ada hasil. Wah, nanti kalau saya taat saya akan diberkati Tuhan, nanti kalau saya taat saya akan mengalami ini dan itu. Tidak, tetap kita taat karena kita memiliki hati yang taat, hati yang diubahkan oleh Tuhan, dan ketaatan kita tidak akan terpengaruh oleh situasi apapun yang terjadi di luar kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini membawa kita kepada ketaatan yang sejati. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan untuk bisa belajar taat ya Tuhan, dan ketaatan kami bersumber dari hati yang taat, hati yang sudah dibaharui. Dan ketaatan kami ya Tuhan tidak didasarkan kepada buah atau hasil, tetapi kami sungguh-sungguh taat apapun ya Tuhan resikonya, kami akan tetap taat. Tolong kami ya Roh Kudus ya Tuhan untuk selalu taat, karena kami tahu kemampuan kami sangat terbatas, kemanusiaan kami lemah, kami seringkali gagal untuk taat, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.